أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sarjana bagi keluarga besar bangsa Empat, khusus bangsa Bumi, para putri putu mantu sedayana, serta keluarga besar pesantren Sir Narasa, para wakil kapin, para mubalik, mubaliko, para pengurus madrasah, tekidau sedia rakyat, pusat dan daerah, para sesepuh utama, sesepuh manatibat, mudi sedayana, salamina, ayatina barokah, serta lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kangge cita-cita sareng pamaksaran urang sadaya dunia serta Robi, khususnya pemasaran sopir Uber, pemasaran Najinjang, satu lagi pamuki ayah di Najinjang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dihampir ke nasib bangsana di tepi terdina pagi dunia akhirat. Oke, mungkin urang sadaya putra putri urang sadaya mungkin dijantarkan keluarga sakinah kepada warohmah putra putri ansor yang soleha kata yang barokah bersama Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kanggo pangesa Bapak Jon pamugi sadaya ajana aya dina jaba Allah Subhanahu wa ta'ala di pepadinan putra-putri anu saleha ditepikeun dina sakala malain kanumati pangesa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kangge wargi-wargi urang sadaya mengundang kaum muslimin muslimat anu nuzukeun musibah kalebet wujud kedaraman pejabat tohir anu kepatin anu dirawat di bumi akan hampir di rumah sakit pamugi di paparin nasobaran sareng minang paparin nasehatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Trina pangéwan urang sadaya para kuasa hukum pamugi aya dina rahmat sareng kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala sarta disukeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala ala yang barokah karomah bangsa apa khusus kanggo khusus kanggo para karuhun kang ngajenjang diberkati orang mati bangsa Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anpamungkas kangge ketahanan nasional NKRI kanggo kejayaan agama sareng negara miwah peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah tawakkal 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, majelis muha para dosen-dosen, pamungkin muamalah sadaya ayat di meja Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, mangga berkaitan acara pokok hikmah amaliyah menaiki kalayan maus bebas falah sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo maus bebas ayat suci Al-Quran, satu salawat bagaimana disangkakan abang Ustaz Ustaz Kagis kanggo tanbing pada disangkakan abang Ustaz Ustaz Hadim kanggo tawasul pada disangkakan abang Ustaz Ustaz Ali Murtado kanggo Ustaz mengubah sarang burana pada disangkakan kak bangsa Al-Qarom Ustadian Al-Hari dilanjutkan karena hikmah filmnya anu dibadai dimulikin ku Al-Qarom bangsa Abuya Iyaji Edis Bisna Rasa Hebatin Fakta Bapak Hawas pengasuh sadar Suratul Hikmah Sarabun Besar Al-Hikmah Badan. Kasadaya para personil yang memberi kesempatan mangga disebabkan waktus kami melaksanakan tugasnya kalayan di Estabatun. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratil Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangeling-eling ti pangarsa ku almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad panglinggihan di patapan surya layak kejembaran rohmanya. Dan karena khusus kami sadaya murid-murid, pamegat istri, sepuh anom, muka-muka sing hinajar kawin jenan, masing-masing rahayu sapapan panjangna, ulah ayah kapungkahan jen sadayana. Oke, menjadi papayun agara sinan tambih kamulyaan anak, kaagunganana tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina. Mauban kasadaya rakyatna dipaparin kaharjaan, kajembaran, kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci dohir batin. Jumna simkuring menjadi panenaan bagi kohkoh diriyah naksabandia pondok pesantren surya layak. Nah aku menggunakan gelang wasiat kasadaya murid-murid sing hade-hade dina sagala lampah ulah aya sareken agama jadi eta duana kaulaan sapantesna saistina kudu kitu manusa anu tetep cicing dina kaimanan tegasna biasa awujudkeun kaluasaan terhadap agama jeung negara taat ka hukum ilahi ngabuktikeun perintah dina agama jeung negara. Imut sababe murid-murid ulah kabau kupang busuk nafsu kagendang kupang goda setan singawas kana jalan anumatak mengpangkeun kana perintah agama jeung negara sing teuing kana diri bisi katari ku iblis sanyelipkeun dina batin urang sarea anggur mah nuntikeun kahadean sina medal dina kasucian.
anjing kasaluhun belah nanduk bersaluhun lakadna atau kadara jatna berbina kabadana esu kudului abel jimpatur batur. Kedua rasa sama tegesna ke apal pantaran urang dirasa gelagelana ulah rek pasea sabalik nanduk rendah babarnan dina ngoning ngelakukan perintah agama jenegah. Ulah jadi pacok kregan, pacang kadang disika asuh kana pangandika ada pun tadi. Anu pihar tirana jadi pilara salawasna tidur ia nepikeun ka akhirat badan payah ati susah. Katilu kasahanda pun ulah yang hina atawa ingin deka curiga ndereng majeman sabalikna guru heman kalawan kariduan malah senang rasana gembira atina ulah sina ngarasa luas jeung giras rasa kapapas mangaras anggur dituntun dituyun ku nasehat anu makembut nu matak timbul geuleuh isana pak dina jalan kaadian. Kaopat tanpa kira jeung miskin guru belas asi soleh nur budi bersih sarta daek mere mawe nganyatakeun hate urang sae ngarasakeun awak urang serangan kajiga mulia arti dina kaburangan anu matak ulah rek kaconjonan nyunah dewek kentolia tanpa kira miskin teh leung kahayana sorangan sebut kanarin pangeran. Tah kitu pingsan manusia anu piluh kerumasaan sanajan jeung sejen bangsa sabab urang tunggal turunan tina Nabi Adam alaihi salam numutkeun ayat 70 surah Al-Isra anu disundeunana kieu kacida mangga dina kami katurunan badan jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan jeung ngarisian kami kamarehanana anu aya di darat jeung lautan jeung kami utamakeun kamarehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejena. Jadi hargi aya nyaeta abur jeung batur-batur kulah aya kuciwana nuturkeun aya dina surat Al-Maidah anu sunda. Kudusiri kumpulan jembatur dinamuanin kehadiran jengkatakuan terhadap agama jenegara. Sosor-sosor melampah dana sebaliknya berhasil kumpulan kerajaan perkosaan jengkermusuhan terhadap perintah agama jenegara. Ari sebagai agama seagama-agamana nurukun surat Al-Fatihah ayat genep agama anjing keranjing agama kuning terkuning surahna ulah jadi perpasean kuangkul jeng batul-batul tapi ulah campur bangun geni dauhan sepuh pagelan sinalawur dina liang jarum ulah serti buat lamun kurang nahi terkitu tangtuhan jakal di akhirnya sabar pada mata kukenah terhadap badan urai masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surah An-Nahl ayat 112 diunggeulkeun nangki Gusti Allah geus mapancarkeun pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa negarana anu dina eta tempat nuju amal santosa gemah limpah boh cinawi kari-kari penduduknya mengisikan tidak dimakan dan nikmat di pangeran maka terurai daerah tempat kelaparan lorata susah lorata isi jen sajabana hidup putih sama tamata pagawean marahnya kulantaran itu sakabeh murid-murid keluar pitilin jen pangeran dina nyara jalan kehadian lahir batin dunia akhirat sangkan ngeuh nyawa betah jasa ulah jadi kamungkahan anu supri cager pager teu
Qadiriyah, Naksabandiyah, Pondok Pesantren Sunilaya, amal gerengkarannya, kerana hontar segala keadaan, bohir batin. Kerenyikahan segala kegorengan, bohir batin. Anunan karena jasa utama nyawa, anu dihundung kumpang ujung nafsu, digoda budaya setan. Ia pastian pun dilaksanakan pusadaya pemuli, supaya jadi kasalatan dunia rauh. Tatapan Surya Laya 13 Februari 1856. Ia wasiat dihatur dan kasadaya ahli-ahli. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sebuah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-mutaki, wa ya sofat al-abidi, wa ya kuhi al-arqad, wa ya habib al-rahman, wa ya mutiyah talakil qadim, wa ya shifa asbab isakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ima awliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Sugeng pujian sampurna sarupa kalawasanna eta tetep kagungan Allah anu mikaula sa'abdiatina anu maluhur ku darajat anu banti ka ajrina. Rahmat sinar salaman ulta mangga tetep ka pangabdal kulana nabi jalana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos kegiatan kalawan mujizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka keluarga sareng ka sadaya sahabatna sareng ka sadayana aulia Allah anu parantos diluhurkeun kalawan di paparin pirang-pirang karomah amal bakti. Makanya sabuk kita berpalingan dari kesenangan dari asli manakibna sultan awliya wa imamul ulama Sayyid Abdul Qadir al-Jailani kepada sultan sirah yang menitikna kita wakurul alifi manakibil jail sarantina kata aluhul khawatir di manakibi Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan ada manfaat dan kasarnya dulur-dulur anu bersama oh satu api nadam kalau mengagukkan kerukakuan imanakim. Mudah-mudahan keberkahan kagungan imam hakim gusti memasuki kaurang sadayana khusus nangka sebuah hajat kesalahan haji yang satu lagi oke jami-jami mengadukung tanah imam hakiman Allah turun ke rahmat serang latin Allah ya dunia akhirat dihasilkan pemaksana dibuka salamatan amin ya rabbal alamin. Mankobah kagungan puluh opat nyari was bencana berna jama-jama Rosana Sayyid Abdul Qadir dicarioskan ke ulama-ulama di zaman Sayyid Abdul Qadir ayah wabah tokun nabi karatus arrebu jaman-jaman umarau dina sapoi-sapoi nante terasa juga ke Sayyid Abdul Qadir tau hadana sahasara jaman padahal jujubutan manrosah kaulah bakal dicagir jengku Allah dina tokun kusama bapak bisa jaman jadi jubutan tercekam bikin kubaran ku tokun. Dauhan Sayyid Abdul Qadir sah-sah jaman minum cemar rosah kaulah bakal dicagirkan ku Allah teras jaman-jaman ngayun dina cemar rosah nah dikersakan sekawinan cagir cenglungit etat tahun Allahumma ansur alaihina fahati waliban wa'amidana fi asalihi fi kuli wakti wa makan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sultan al-Awiyai wa kubatin asfiyah ikut dirabani Allah susamadani Sayyidi Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani kepada Sultan Sirah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Allahumma bi asma'ika husna wa bi asma'i nabiyika al-mustafa wa bi asma'i waliyika abdil qadir al-mustafa tahhir qulubana min kulli wasfin yubaidana an mushahadatika wa mahabbatika wa amina ala sunnati wal jama'ah Sarih biha sudurna wa yasir biha umurna wa faris biha gumumana wa ksib biha gumumana wa kfir biha dudubana wa qati biha duyunana wa asih biha ahwalana wa balil biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa
وانصر بها عبادتنا وانصر بها حجتنا وجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتسبين بمحبته المهتدين بهدي وسرتي وتوفنا بها على سنتي ولا تحرمنا فضل الشفاعتي واحصرنا في زمرتي وأتبعي ذكر المهجرين وأسعي السالكين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين بركتي بكرمة جميع سيرتك يا سوية صلى الله عليه وسلم الفاتحة Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal
Ini suatu kalam yang saya hormati para kiai, para ustaz, para haji yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya mohon maaf, ya, background saya ini sebetulnya bukan kiai, ya, lain kiai, gitu. Jujur, tapi kuya, gitu. Beda kiai itu ditunjuk apa jadi wakta, jadi kiai kampung kurma lain kiai jawara, tapi kasep. Dan jawara mau kasep sebenarnya nggak boleh, ini mengasep beda. Ya, namun sebabnya disebut kasep disebut jawara lantaran kami mati kampung kurma urusnya jawara. Pada Abi Gadu Perguruan Pusat Pendidikan Al-Hikmah Bukika akhirnya Abi jadi angkat dikasih jabatan Dewan Pendekar Nusantara Kere-kere-kere Makanya Abi misalnya sekiai salah undang tuh Kiai jadi dian ya. Tapi alhamdulillah dengan niatkan Allah lillah ini amat daripada sahabat Abi yakin bahwa apa yang nanti disampaikan ini adalah merupakan satu ilmu. Ari ilmu eta teh ibarat laut aja. Laut meureun urang dia teh tos bosen kalah di kakaka. Makana wilayah ikan jaer. Kabeneran ikan jaer kehina di disokan. Maka dicanda tadi ngan punten biasa ari tarak dalam anu kasel ikan tulang. Oke tadi ikan kakak musuk saya kasel paku ikan jaer mereka kasar di susukan dan sesinta artinya apa? Apabila nanti apa yang saya sampaikan ini tersesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan agama, mohon maaf dan maklum-maklum detik sok nyemak minat timoro. Paham ya? Kira-kira paham kira-kira? Kalau begitu maka anggap saya ini sebagai dokter, bapak saya anggap dan ibu sebagai pasien. Bagaimana sikap dokter dan pasien, sikap pasien ke dokter? Biasanya hari pasien berkena mamah datang ke dokter hoyong naon. Hoyong sembuh, ayah namanya? Hayang sembuh. Untuk bahasa Banten rasa. Bukan mamah orang Banten. Orang Banten itu sakti-sakti. Itu sakti mah padahal bahasa orang Banten. Tinggung itu sakti mah. Mana itu sakti? Hiji itu sakti mah pemerintah. Benar tuh, pemerintah kalau sudah bikin aturan mau tidak mau rakyat itu miskin, wayahnya turun ke pemerintah. Betul tidak? Hadir tetap sarang terjahat, cek pemerintah itu ya duit. Nuka dua musafir teka, orang kaya, so orang kaya, bisul menakuti, curi terkuat. Dokter tutup sayana karena udah duit. Eh dokter, hanya sama rahasia datang ke ini, panggung tiket di murah ini. Karena mau atau mau, pasti mau sebab apa? Ibu, betul tidak? Sakti, kiai kiai mau ngomong mainan itu pun, di bangun kita mainan, tuan. Kemarin mainan itu tiupan bapaknya. Makanya lumayan orang ahli pasukan latihan di lalipat, kayak ada yang jadi sakit.
Nusak Bimah tiru. Ya. Nusak Bimah ngantiru eta. Itu. Paya alhamdulillah eta. Tah. Arab saya sebagai dokter, bapak saya anggap sebagai pasien. Kumaha sikap pasien ka dokter, sikap dokter ka pasien. Ketika pasien sakit datang ke dokter untuk sembuh. Sekalipun itu adalah seorang perempuan, istri kiai, boros salaman dengguina, boros salaman sarang apa namanya wargana, terlihat mata hidungnya saja tidak pernah kelihatan itu perempuan. Tapi ketika dia sakit, masakan datang ke dokter, bahkan diantar ke usahatina. Uswaminya datang. Periksa ke dokter, ya orang ini. Makanya kenal memasak. Dan alhamdulillah terima
bisa oke datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Saya kata sadar. Ya, ibu tahu sadar tu? Nawan sadar kan? Bapak sadar? Apa tu sadar? Sadar apa tu? Berarti sadar apa? Apakah si anak tersebut kalau
boro-boro kubangun kalengan, kumanin hagen kalengan, ngan terasa kalau ada kubur, cus. Patal. Tuh, kurang kalau sadar tidak jadi kembali ngambil air wudu dan memasaknya patal. Balik sholat, tak etah dari sana aja lama. Paham sadar? Ada yang lama. Makanya kalau ngomong doang, pasti ngaji. Itu yang mengaji. Tak itu saya. Ayo itu. Boro-boro. Tiba-tiba mulai lagi. Apalagi terus hubungan suami istri. Mana tiris, mana kue. Mana kebujaan. Yang almarhum. Alhamdulillah. Apa tujuannya tadi? Ingin beribadah kepada Allah, tidak melihat situasi dan kondisi. Bahkan orang yang sudah bertaubat ingin mengikuti jejak para Rasul, apapun itu yang diperintahkan oleh para sahabat. Kajian terimai ada berbagai macam pekerjaan kita dilaksanakan. Kenapa? Ucapan saya kursi satu kekuatan energi yang luar biasa. Sekalipun hanya satu dari saya kursi keluar, mempunyai energi tadi yang sangat luar biasa. Betul tidak? Pernah merasakan kan? Nah iya, bahkan terjadi soal yakin. Sering-seringlah main dulu dan ahli yakin. Siapa ahli yakin? Imam Ghazali mengatakan ahli yakin adalah ahli tasyahud. Ahli yakin itu adalah ahli tasyahud. Saya musim ahli yakin. Sering-sering dengan para sahabat, maka akan transfer energi. Kalimat bahasa para sahabat, ya, sekalipun itu adalah kecil nilainya menurut kita, tapi energi yang luar biasa. Oh, kayak ini gimana? Contoh apa? Contoh tidak? Contoh tidak baik. Dulu di zaman Sayyidina Umar alaihissalam, ketika mengejar kafir Quraisy di Madinah, banyak pasukan kafir Quraisy. Ya, tidak kalah banyaknya dengan umat Islam Madinah itu. 40,000 pasukan menyerang kafir Quraisy. Tetapi umat Islam itu tidak ada. Ketika kalah terus, sudah kamu tinggal di sini. Nyerang dulu, jangan menyerang. Kembali ke negara kita pun jangan. Mabuk sampai sini umat. Solusinya, tinggal kita bikin tenda di sini. Aku akan melaporkan kepada panglima. Sehingga kepada khalifah, Sayyidina Umar berangkat panglima ke sana. Tujuannya apa? Ingin minta pasukan ditambah 40,000 lagi agar cepat mengalahkan kafir Quraisy. Datang sampai ke Sayyidina Umar, bagaimana Umar mengatakan? Ya, nanti aku kirim 40,000 pasukan ke sana. Ternyata yang dikirim lain 40,000 dan 4 orang. Coba 40,000 kita dikirim 4 dengan alasan cukup ini mewakili yang 40,000. Yang 4 ini hina dosa lagi. Silakan kontrol itu saja. Apa kekurangannya? Terutama dari segi ibadah. Dikontrol kemampuan kami setiap tenggat. Sholat berjamaahnya, sholat wajibnya, sholat sunahnya, puasa sunahnya, dan lain sebagainya sudah habis semua dikontrol. Tidak ada yang ketinggalan. Kesalahannya ini balik lagi pasukan kepada siapa yang mengadili laporan kepada panglima, kepada khalifah Sayyidina Umar, mengatakan bahwa semua perintah sudah dilaksanakan, namun tidak ketemu apa kendalanya seperti ini. Padahal pasukan kita melaksanakan seluruh kewajiban. Ternyata coba satu lagi, cek susur. Siwa. Apakah pasukan kita semua siwa?
Islam itu tidak ada yang semua. Makanya boleh tahan semua. Makan semua apa ya? Makan semua semua. Makan semua semua. Pohon-pohonnya cemar. Yang kecil dimakan. Semua dan lain sebagainya. Satu saat ada yang ngontrol, ada yang di mata-mata Pak Subhan dari kafir. Wah, pas melihat Pak Subhan Islam sudah makan. Makan kayu. Dikontrol ke sana, dikontrol ke sini. Jangankan yang kecil, yang penting itu makan kayu. Laporan akhirnya semata-mata semua kepada kemarannya. Ya, pemenahan kamu sendiri. Hati-hati sekarang. Umat Islam sekarang sudah puas masyarakat. Apa? Bukan makan lagi yang dimakan, pohon dimakan sekarang. Kalau sudah pohon dimakan, bagaimana kita? Apa bisa dimakan? Tahu, Pak. Generasi pas umat Islam yang menyerang, sudah tidak ada pasukan kafir. Abu semua, naun sebabnya, dan silir dengan naun. Mesti diterai umat Islam yang makan padahal mah itu hari pertama terus turun temurun. Makanya sekalipun sunnah nilainya kecil menurut kita, ya, tetap mempunyai kekuatan energi yang luar biasa. Apapun yang diperintah oleh para sahabat, sesunahnya sedikit apapun yang sedikit apapun itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Makanya sekali mun hayang nanggung pada kota Sabah mual disebut nanggung lamun meniu kan? Tidak akan disebut tubuh lamun meniu itu artinya apa? Mual naik main darajat, mual naik main ekonomi, tidak akan naik kamu apapun juga kalau kamu tidak sering menutup saya. Ia membawa bahaya Allah kaya ekonomi kaya terbang dari kaya kaya. Padahal kata saya yang kedua, kalau kalian sudah menjilat telunjukmu dengan baik, maka hidupmu tidak akan sesara dunia kaya. Atau bagi saya, namun maksudnya program yang dicanangkan oleh bangsa sahabat, amalan yang dipalingkan oleh bangsa sahabat, ya, itu diambilkan seluruhnya dengan baik sama kita. Itu sama dengan ibarat menjilat telunjuk bersama dengan baik, maka hidup kita tidak akan sesara dunia dan akhirat. Tahu itu salah satunya adalah ya yang sering kita sepelekan apa nih menanti punten secara kofiriah mungkin datang dari orang menanti, tetapi secara batinnya ada niat apa dalam menanti satu. Terus kontrol. Karena tidak selamanya tidak akan berubah kalau dasar hatinya tidak berkisah ke dalam hati. Namun dari hasil itu, alhamdulillah bisa datang. Kenapa tujuan yang mungkin meramaikan terjadi masalah? Nah, mana ini salah satu program bangsa sahabat yang Abah sukai, yang Abah sukai. Maka bangsa sahabat pernah menyampaikan sasaran menakib itu adalah satu kifarat dosa, yang kedua adalah munculnya keberkahan, hasilnya satu keberkahan. Mana dasarnya sebenarnya? Sasaran dikus solihin kafaratun andu wadiku wa inda dikus solihin tazil rahmat wa tahsul barokah. Ini penting terus mana buat kita bahwa di mana itu adalah adanya kipara dosa buat kita, ya. Setiap orang yang memperingati atau hamba Allah yang ulama-ulama soleh di tempat mana ini ada yang diceritakan ada ulama-ulama soleh, apalagi si Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani dan Ali Silsilah Thariqah Qadiyah dan Syabaniyah, sudah pasti duduk termenung bahkan duduk sambil ngantuk-ngantuk itu adalah sudah mendapat kipar.
baca pertama-tama kalau lagi mana dibaca kita mana kita yang tua ini.
kualitas, sering-sering lahan yang barakin, dan istiqomah dalam potongan. Bagaimana dikir yang berkualitas? Ini dikir yang berkualitas itu adalah bihudulil qalbi ma'a Allah, hadir hati selalu bersama Allah. Ini bagi yang disebut dikir. Dan ini adalah inti daripada dikir. Ini adalah inti daripada kehidupan. Tanpa ada ini, semua adalah sendal gurau dan main-main. Termasuk kita di dalam sholat. Yakin sesungguhnya sholat itu adalah bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, apapun kepada Allah di dalam sholat. Bahkan munajat al-qalb, tempat munajat adalah hati. Ya, pak tidak kepada al-qalb, bukan sholat. Apabila kita sedang sholat lupa kepada Allah hatinya, batal sholat. Wah, sholatul jawari termasuk sholat gerakannya. Coba bayangkan. Makanya perlu dikirakan dengan sholat. Ini penting. Makanya kumpul terus. Supaya muncul rasa di dalam diri ketika kita berzikir. Tetap zikir, tidak berzikir, terus zikir. Ini mah kita bawa-bawa zikir. Tunjuk begini-begini, ayo macam apa mana? Teh belum merembes kata teman sahabat. Sudah. Abah, Abimah, kalau dikir kopi sekarang ada apa? Ada bahasa apa? Cantetan dulu. Cantetan, diungan, cantetan. Pernah Abah, apa kalau dikir hobi ini sebenarnya tuh Abah ada begitu, ada merasa Abah cantetan cari Abah, lain cari tetap gil, bisa ada yang begini kan tetap, ini ya terkontak, karena kalau sudah kontak, itulah yang disebut iman. Lada-lada tinggi, iman tinggi. Kalau sudah terasa iman, apa yang berhenti? Kalau sudah terasa iman, siapa yang berhenti? Kita berhenti. Kunci itu teh gedor kudikir jangan. Jangan hanya 165. Bahkan saya dulu seribu mengajak latihan di Samsu jikir sampai subuh. Itu malam Senin malam Jumat, mumpung terlorak dan soal berhibur, mumpung lagi semangat betul-betul, mumpung lagi semangat berzikir, dikumpul ke dimana sampai mengajak terputih. Itu tiap silap usahin suruh-suruh jawab. Ya betul-betul. Bismillah, Bismillah. Sampai di lempar-lempar itu baru sah. Alhamdulillah. Ya, baru kalah di lempar-lempar ini, saking bosan dari antar air. Demi luar yang lempar ini. Bosan. Dan wabah darah ini, dilelahkan kita. Karena mereka juga pertahankan aja amal baik dengan pertahankan nama. Itu kata orang elen baik apa namanya. Itu buruk baik. Bahwa kalimat itu masuk tembus kepada latifah-latifah yang dibutuh ketika tadi. Nah kalau salah sasaran, ibarat kita numpuk padi. Lubang di sini, lubang numpuk padi. Ayo numpuk padi. Hancur muat. Terlepasnya berpadi tidak akan tembus manusia, terutama dua penyakit.
banyak tidur di rumah. Ayo udah tidur. Tah banyak dikotok kata. Terus dahar baru. Ayo beri. Sabunian atau ini biar jinak kata. Ayo kita ya. Yang kedua, pemerahan. Cuk, pemerahan makan. Banyak kata. Nukadilu hasun ke badur ayam melengitkan ke imanan badur kan gitu ekan iblis rencet pun pada hasun dia hati orang kalau ada rasa seperti itu tanda dikir kita belum terus terkena karena kori-kori. Tapi emosi tersebut keluarnya hanya karena Allah bukan kenapa apa. Warfa bunyi kau, oh bisa. Marah itu bukan karena emosi kesehatan, marah karena Allah ingin benar-benar ikhti gitu. Kalau orang yang benar, ibu nenek betul. Dua sifat, sifat amarah dan sifat lawan. Sifat amarah 9 macam banyak kita. Sifat lawan 7 banyak kita. Kumpul itu. Salah satu tadi yang menghebohkan dunia apa itu? Sifat pelit. Heboh dunia. Ya, pelit siapa? Jadi pelit aja. Kita kalau pada iwannya masih seperti itu berarti jadi banyak sedikit itu. Abu Zubaidah bin yang kedua, yang selanjutnya yang sering kita terbengkalai adalah dikir hoki. Dikir hoki itu dikir yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita lengah di mana saja, sedang apa saja, bahkan kapan saja. Termasuk ibu-ibu perempuan ini penting bagi ibu. Ibu-ibu itu seminggu bebe. Seminggu ini jadi kerbau, sholat tidak, puasa tidak boleh, mandi kuman tidak boleh, apapun tidak boleh melakukan ibadah kalau sedang haid. Betul tidak? Yang diperbolehkan adalah hanya dikir ini, bu. Maka haid ibu jadi ibarat dosa ilah izah. Karena dikotanilah ketika ibu haid itu dikir kepada Allah. Dikir yang mana yang diperbolehkan ini? Kasih tahu, bu.